إذا كنت في أمر وذكت بحمله وأصبحت في أسر وأمسيت بالفرج فصل على المختار من آل هاشيم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج. Pebanyak utur-utur sampian, pebanyak masalah sampian. Keng ketika solawat kak dito imaus dek gusti kanjing Nabi, maka bi Allah bukan ibu kak seperti sompek ruwet ben masalah sampian. Amin Allahumma. Bijahin Nabi, wabi barokatin Nabi. Dan kule situ waktu tu mana ceramah di daerah Banyuwates. Kebetulan waktu kak dito abhering sarang salah satu sayyid dari Madinah, nyaman Asy-Syaikh Hasan Muhammad Al-Mashad. Beliau ini pengarang kitab Takriratus Sadidah. Beliau ini ke acara mak ada, kule acara masih budian. Sayyid ni ke acara mak cak Arab kapi dari ada sampai budi. Kule kapan acara mak mandis cak matura di ada sampai mari kule ki. Jadi kan tak tahu sih cak Arab tu. Dalam ceramah ini ada yang saya tangkap. Beliau menyatakan senika. Orang nikah mun maca selawat ke kanjing Nabi, mik tak tetia orang sempurna odi ngetunya ben akhirat. Karena itu buaki, mun bad orang mau selawat situng dak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi asyra bi Allah iblis kalaban 10 selawat. Mun bad orang maca situng selawat dak gusti kanjing Nabi, Allah bekal malis 10 selawat ka orang nikah. Pah Habib nikah ada bu. Dari Allah ini kata usaha sapono situng solawat dari Allah kaguleban sampian cokop situng solawat nikah mabunga ben masalamat sampian dari dunia antus ke akhirat ipun Allah subhanahu wa ta'ala kayak gue lebih sampian sengkah itu pada penyakit sengseng sengkah dugale buruk macam solawat itu padahal paling gampang solawat bentung situng akalah wan makir iya pakune kone ganjaran ini ke solawat malam-malam setada efek sampingnya solawat ini gitu. Malah solawat ni kan macam lep malam-malam selain. Mun beda orang macam malam-malam selain, macam pakai cetak. Mun ibajar ben solawat ni keberes. Naga apa banyak? Kuli sampian mun tempo nang tenang kas saka ingki. Tak usah apa asal antas bijak ulebi sampian ni kepulan kata ase ka. Mati tapi ni engtas se selung ki. Tak pun kiai asal antas bi ulebi sampian je mun tak kesabe kata se. Ya ancur tal-talan selung. Keng pulami tempo nang maurib, tempo nang tenang. Teluk-teluk sapo tenang tak napa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu buaki sareng al-Imam Ramli wa yang bagi lil musalli ala nabi ayat ya bilafdi siyadah sapantesah sapatutah mun beda orang mau salawat dak gusti kanjing Nabi kotu beri lafat sayyid kota beka pangkaten cek pas mapas cek moca Allahumma salli ala Muhammad meskipun kanjing Nabi semulang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas ini anapa sebagai bentuk akhlak kaum adunan cek terkadang penceramah le kese panggil ia lempan berempan kali kanjing Nabi maca selawat mun ibrik sayyidi pahe kebeda bit amasuk neraka makin kan sayyidnya ke artinya guste maca selawat ibrik sayyidi kebeda bit sementara kiai tukang ceramah si ayalem atam pepet tu ceramah agama kan disampaikan oleh al-muqarram al-fadil al-karim ibnul karim al-menna alkohol tangki kanjing Nabi ibnu Sayyid tahiku bilabit ini cek saran ugal bangki Imam Ramli yang menyatakan wayam bagi lil musalli ala nabi ayat tiya bilaf disiadah sengak mun maca salawat dak gusti kanjing Nabi tambai lafat sayyid dek nuju aki kau leben ajunan aja ge akhlak dak gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi on ini ke sini bersitu apa bertunggu ada kalau pai tulat kita turun dek kalau tangkap ajari nak foto cinta dak gusti kanjeng. Yang nomor dua kata Rasulullah. Tidak ada yang ngedik sekedungnya. Ajari nak foto potra kaula ajunan wa bi hubbi ahli baiti cinta dak keluarga ben nak foto nak gusti kanjeng. Kebele ke putra nak cong, are Habib cong, are Sayyid, are Sarifah. Habib, Sayyid, Sarifah aja termasuk keluarga nak gusti kanjing Nabi termasuk nak foto nak gusti kanjing Nabi si asampung dak ke Zainal Abidin Al-Kubra atau asampung dak ke Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kabeh cek ni kena foto nak gusti kanjing Nabi pas pareng nyuning sengak cong ya Habib reh Sayyid reh Sarif reh muljah beni marga ilmu muljah beni marga akhlak mun bada Habib kurang ngajar mun bada Habib ilmu nak
tandi bodoh, maka Habib ni ke pekun kau tumul je aki, pekun tak oleh le caleh, tak oleh buat cuba aki, karena Habib ni ke mul je benih marga akhlak ke, benih marga ilmu nak, keng pulan berdiran Gusti Kanjeng Nabi, para Habaib, nasab pak sampung dek Gusti Kanjeng Nabi, tetapi mon beda Habib, umpama ala kau cuba, beda Habib, umpama tandi akhlak, pekun tak oleh buat cuba aki, pulan semul je benih marga akhlak, benih marga ilmu, jelas lagi. Demun kuliban sampean mul jenis ke marga ilmu, marga akhlak. Mun pada orang yang tandi ilmu, tandi akhlak, ele cale, wajar. Keng mun nak foto Kanjeng Nabi punten. Katina apa kuliban sampean seakat yang tidak Gusti Kanjeng Nabi. Sementara para Habaib, para Sayyid, cokot cubik kuliban bik sampean. Maka namun beda Habib kelerok, beda Habib salah. Tinggal cek toro, maka Habib mun salah, keng cek cokocok. Jelas lagi. Mun salah cek toro, lakona salahnya cek toro. Keng cek buat cuba aki. Cek pas mapas. Nyebutnya mana secara langsung. Ana mun ngucap Habib tak kok ngaltong ji. Kan banyak mungkin orang beda Habib pulang tak cocok lepas langsung nyaman. Tak mun ku le ngucap Hulil Yasin langsung tak apa-apa. Kan mun Habib macam-macam bentuk akhlak ku ben sampian. Beni masalah Habib beni kan katuran aku Gusti Kanjeng Nabi. Allah saja bu dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Kanjeng Nabi mulang ilmu dak kaula tak bersentuhnya ben arta tapi al-mawaddah fil qurba cinta dak kerabat keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Pasera mungkin para Habaib, pasera mungkin para Sayyid. Tapi kuli yakin mun matur nika punten saya kapira. Matur nika termasuk masyarakat tung situnga masyarakat di Indonesia sepaling takdim, sepaling tunduk, sepaling hormat dek ke para Habaib ben ke para Sayyid ben ke para alim ulama. Amin Allahumma. Mangkana mun matur kuli sering ngebeda setiap acara mah. Mun e matur nika kenapa napole urang kuspekus ngak sampian, mage bajingan mun matur masuk surga. Contohnya, diberiin ketika beda Habib ibu cuba aki, ketika beda Sayyid ibu cuba aki, ketika beda Habib cokocok, saya rasa keluar dari matura. Kula karonya mana Ustaz, nantang acarok tak, kok kula mungkin apa ceramah? Bajingan di matura keluar, ikan searing, Habib cokocok, Habib ibu cuba aki, bajingan keluar, maki bajingan muni matura keng mun Habib dan ulama ibu cuba aki, nyabah ibu aki, mangkana kula sering ngebala iman keaman, ibu matura, napa napole ingat sampian ringkus bagus, maki bajingan insya Allah masuk surga muni matura. Ini banyak si amin, banyak bajingan nadi nari. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mentan mani maturin insyaAllah. Mentir Allah ibu istiqomah, amin. Karena para Habaib ini kamu maturin ini paling senang. Anapa? Paling tunduk, paling takzim. Nikah paling maturin ini. Maka nabi Allah mentir tak yob ini. Amin Allahumma. Sehingga kau depan ajunan. Tetapi orang sempurna selamat benih karo toma itunya. Tapi sampai ke akhirat, sampai ke ajunan Allah. Kau boleh sering ajunan pekun tetapi orang selamat. Iki bersaring para Habaib, iki bersaring para Sayyid. Asampung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ajari Gusti Kanjeng Nabi. Ajari nak foto dak Gusti Kanjeng Nabi. Makle cinta dak Rasulullah. Makle cinta dak para Habaib. Saya nomor telok cepon Kanjeng Nabi wa tilawatil Quran. Ajari cinta, ajari lebur potra kaula ajunan maus Al-Quran. Carana? Eh sabuk ka madro. Le ni kering matura pe laki ya mun matura ni. Ke pulang be ada saya tak tahu ngaci. Nggih. Papudu ereng matura mun Quran pakun tokang. Tek ku mun sing Ramadan, ku tak muka Quran kebi. Bede sa kebi bede cukup buka dia daya. Ini sepentinglah muka Quran kalau. Yang kita bangki. Oh matura maki poso poso tes pun Quran. Keng kalau orang matura ni pun poso poso ngaji orang anganga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek saya matura orang anganga. Mun saya sorbe je talen pas anganga gelu. Waca kalu lilaki kan tata. Ya butuki ya ji ya. Saya bener lulusan Darul Ulum ni kasih tepat. Nggih. Akhirnya ada metode Imam Asim, Imam Hafiz ngaji nikah mun fathah dukriki. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Saya tak saya. Ni kemen putrane pengaji mangkana cek sampai putrane kata pengaji. Kula gelak e bagakan. Ni kengabela. Mun anak ni ka uning ngaji ka,
tak usah ke akhirat ka. Ki itunya bereng sepuna lai pasenang. Eki nabang ki. Pah potran sampian oleh bintang pelajar. Sapora, saya tak oleh benih berarti coba bunten. Kan bintang pelajar kutu situ. Masak sekelas pah bintang pelajar kepiye. Pah potran sampian bintang pelajar ranking kelas bintang tauladan. Reng sepuna ku tak panggil ke atas. Ini. Padahal reng tuana tak tahu apa-apa lho. Tak nurut ngaji. Di kengmun anak ni ke bintang, reng sepoi panggil. Aduh, saya nggak boleh bintang. Di kuliah saya dente api datu tegak cukup meri bering. Dia adalah terlahir dari seorang ibu perempuan. Iya mangka. Mundir yang laki ali betul di mah. Marilah kita sambut dia. Dia adalah dia. Si dia tok haram tegak cukup mi aku. Dia boleh ke bala mun kunceng boleh aku nak dia adalah dia aja buat si budian pukul bi aku. Cek bisa ada tek kemi tegak bede koncong di aku. Pah panggil, pah ring sepon ada datang bunga tak bunga. Itunya dia kau. Kudu sering ke bala setiap pengajian. Asli namun anak tak usah keng pah bintang pelajar bintang kelas. Tak usah keng menang lomba juara tumpah embung saya cerita ke tetang ke seminggu tak mari kan. Keng menang lomba juara tu, alhamdulillah tengnek menang kena juara tu ni. Entar arisan, tengnek menang boleh lambe. Tatang ke sini dengar kita ke belengat. Tatang, tatang ke tak betah situ beda cabis ke kiasis. Engki kiai, anang bunga nuk lakar menang lomba ungu. Engki, lakar juara tu. Engki, lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Anakmu. Lah ketika anak sudah bisa baca Al-Quran, ketika anak foto gak dintok bisa maus Al-Quran, maka kesenangan sampian benih cuma itunya. Tapi sampai ke akhirat panci dengan pekun apa seneng bi nak foto, apa saya bi nak foto. Sampian umpama banyak tusah, keng nak foto dan ngerti ilmu agama, maka panci dengan yang kes dari neraka sering nak foto. Kalau ben baru kena ilmu dan nak foto, menter segak dintobah dia. Nak amin Allahumma. Kita tak kira burung gula ben sampian mati kak. Nikah mati kapi, buat selamat tak kapi. Belum tentu tak pangki. Tinggal lagi kuda ben sampian dah jatuh sebanyak kesalahan ibadah tak betul fokus ke Allah. Keng mun nak foto andi ilmu, nak foto ilmu na manfaat, nak foto ilmu na barokah, pah nak foto ngamalaki ilmu nak itu buaki. Tafadhalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kelakuan bagus dari nak foto akili ka reng tua secara langsung. Reng tua mah kita banyak ibadah nah. Keng mun nak foto nah ilmu nah manfaat ilmu na barokah. Setiap ibadah nak foto akili ka reng sepo oleh kiriman kenceran gratis dari nak foto. Amin kote. Allah itu aki cengeng. Patepak kare ngapa geramad lu? Kacang ibat adu. Sehingga ketika anak foto kak dintoh ampun saya, insyaallah kasayan kak dintoh aki di dek kaulah ben pancenengan sedaja. Amin Allahumma. Pramila kak dintoh tori tu aki. Aku pun kuda ben sampian mangkin arung perung kala ben banyak orang ketika dintoh. Tore tu aki nak foto kaula ajunan. Semoga anak foto kaula ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebeda lembaga pendidikan kak dintoh pada gi futuh tabuka atena sareng Allah. Amin. Nak foto kaula ajunan sebeda kak dintoh menter ilmu na manfaat tur barokah. Amin. Nak foto kaula ajunan sebeda kak dintoh menter petet nak foto senyelep pintunya akhirat. Amin. Mun karo nyelep pintunya pacuan estelep piwaing. Keng saya macam sampai ke akhirat tak bisa mun tak ngakungin nak foto solihin ben solihat, nak foto se ilmu na manfaat. Ketina apa carana ilmu ni ke manfaat? Tadek boleh cai pun ulama ngas teteh ketika ilmu ni ke ajar, kotu aja ke akhlak ben tata krama dek ke kiai. Nek kasitu mangkana cai pun al Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i, innal muallima wat tabib kilahuma la yansihani idza huma lam yukrama. Guru ni kepada ben tabib, makela abid sing ngaji, make banyak abing kitab ken mun akhlak ta aja ke kiai, maka ilmu ni kekari banyak se ekol tak kira manfaat tak kira barokah. Beni pas bodoh, pakunan lem pala abid sa sekolah. Pakun banyak ke tak pala meleh, ken mun akhlak ta aja ge pakun tak kira teti ilmu se manfaat tak kira teti ilmu se barokah. Saya kona khulil bengkalan, situng bektu gak dintok numpak dokar. Dokar kak dito jaran na pote, tanya aki, mik pote jaran dari bima. Dari bima kiai. Saya kona khulil toron aloncak, anapa kiai, mik toron. Dan kula dimin andi guru, guru dan kula andi jaran pote na pada dari bima. Terus, dan kula takok jaran saya beda iya dek nikah, takok katoronan nak jaran na guru kula. Patak waliya munda iya kak. Cek lambak ni kemun ka oring ngak guru, ka ajem mak guru kak. Ka oring ngak guru, ka jaran nak guru.
sampai takut jaran saya ada yang takut katoran jaran negurun pun mungkin kan lain gue nih taruh ke aja mungkin ke orang aguru potra nak ipananya saya deret mungkin haram ungguan cek lah salah aki aja mi ipananya cek potra nak kiai ku tak nyampit maka potra nak kiai pun meler kok badan apa tak ada aji aku tak banyak ngara maka saya roma di dinna ada ngara mentir selamat dari Allah amin Allahumma kabas jangan ketika acabis dek saya kena khulil ajar ilmu saya kena khulil ki keluar motor roma cong tengok kotor keluar telu malam kak neng-neng iya deng roma tak agin jegen mik pakun bos aja ke daun pau kiai takut daun pau keker ibuang bikula keker ibuang cepon ajunan matur aroma takut kotor keluar telu malam aja ke daun pau kak mungkin pah pawa buah dah ada limur pah buah petok san ledeng kelen dengan ibu ibu nabi tong ya tas haram hilang pawa ya marim enak ingin bagi masak kau kata smuk lo ikan kan ibu buat aku mengkana makin ibu melarat ilmu manfaat itu angki cek buang butore nak foto gula ben ajunan semoga jadi nak foto si ilmu dan manfaat terbaru amin benih kalau itu aku ikan tuh cempok bang sebang pancendengan bu ulah tengah malam tak peti cek lesonak jaga kol telok jaga jaga kesampian audu mereka audu selakek jaga sarung aku dekat jaga day. Insyaallah jaga aku bu apa yang sholat tahajud sholat hajat dua rakaat tutup kelemen witir angkat tanam ya Allah dan kulanya onda ajunan tuan nak foto ya Allah betitaki nak foto solihin solihat nak foto senyelepin tunya akhirat nak foto seilmu na manfaat ben betitaki nak foto si bisanya bekas sayang dek kesetujuan keluarga penta dek Allah subhanahu wa ta'ala sambian nekat huwa naman tibuk reng sepuluh binik ni kala anapa pulang reng sepuluh binik ni kelebih nyiksah ke anak su'ubatil hamli melarat ngandung su'ubatil wiladah melarat terembi wa su'ubatil rodo'ah ben melarat nyusuwe telok ni kesampian melarat mengkanah karena embuk ni ke melarat ben anak ni ke neng-neng iya embuk ni ke sengang bulan maka tua naring sepo dek ke anak ni ke kadu'ail ambiya ala ummati ni ke pada bentuan nabi dek ke umat tata itulah mengkanah pebenyak min kesampian jelas buki telok pun bapak kan nenten ngandung tak nurut ngandung ni rembi kalau kita ngejagai luar posang lar kalian tangki menerinya dalam tarik nafas keluar mik tokang gula norok bini gula rembi nyandar ke gula bini gula ngiding kapi gula terus nak tarik nafas keluar tarik keluar terus leh mula dia makin selakik lega bu yang lakik pada sosam kita norok acen tangki kan kaya ngering laki maki sosar rokok kaya bapak bungkus di luar punten pun bapak ni tak nurut ngandung tak nurut rembi wasu'u batir lo do'ah tak nurut nyusuwe maka ngering binik ni ka asarin malam ni ka mun tak tega orang dua ni ka ngidem tak kira dendung ni sepertama anak maki ngantuk gede rumah mun anak ki ngidem tak kira ngidem langgi bu anak ngidem maka anak ki dengan kok rokok ni langgar ada bahaya dikir mangkan sampean tua nda mati sampai lambat bede lagu nah jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyusu emak nyusu kan engki kan beda lagu nih lambat lagi tak mungkin lagu nih kebinakan apa yo benih cutu pun lambat makin lagu nih kedengaki beda artinya kan ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya akhirnya ramai lagak dito rabu nak kaulah ajunan
menteri ibu kesayangan dia nak putra kaula ajunan. Tuaki putra kaula ajunan, semoga bi Allah ibtiti putra solihin ben solihan, ilmu nah nafe ben manfaat, ben semoga nak putra kaula ajunan titi nak putra si bisa ngangkes. Bangga sepo nak dari putra kaula ajunan sebeda, umpama dari bangga sepo sehadir beda setelakak, beda setak selamat. Umpama berde sehingga betusah manter bina foto kala berbarokana ilmu iki baga suargana Allah. Amin Allahumma. InsyaAllah muda tenduk ni kaya jaga. Sepertama hadibu awladakum bihubbi nabiyikum, cinta dak kusti kanjing nabi. Senomor dua wabihubbi ahli bayti, cinta dak keluargana kusti kanjing nabi. Senomor tenduk watilawatil Quran, aciri ngaca Al-Quran. Muda tenduk ni kaya pasang kanak foto kaula ajunan, karena kadim tuampun perintah pasti dan jalan keselamatan dunia dan akhirat menteri sekak dintobadana. Amin Allahumma.